kamu cukup perhatian selama Catherine didakwa kemarin. Dan saya mewakili Catherine berterima kasih juga buat kamu ya. Ibu, minta baik Ibu. Terima kasih Pak. Mumpung ada Ibu Andin, apakah ini kesempatan untuk bisa mengatakan soal Ricky? Apakah cocok waktunya ya? Assalamualaikum. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Anda dan keluarga bisa diberi ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi ini semua. Terima kasih. Siap, Bu. Yang kuat ya, Pak Angga. Saya turut berduka cita. Pak Randy, saya atas nama pribadi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah bisa diterima dan mendapatkan tempat terindah di sisinya. Dan untuk Pak Randy dan keluarga, diberikan ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi semua cobaan ini. Almarhumah adalah orang yang baik. Pak Randy, saya pun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Pak. Tetaplah kuat atas kepergian dari Catherine. Dan saya yakin, almarhumah punya tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Saya juga makasih ya. Kamu cukup perhatian selama Catherine didakwa kemarin. Dan saya mewakili Catherine berterima kasih juga buat kamu ya. Ibu, minta baik Ibu. Terima kasih Pak. Mumpung ada Ibu Andin, apakah ini kesempatan untuk bisa mengatakan soal Ricky? Apakah cocok waktunya ya? Tidak ada salahnya karena ini urgent. Benar kata Yolanda, Ibu Andin benar-benar menjaga jaraknya dari saya. Bahkan untuk mengenai ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan berbagai hak asuh Reina. Bagaimana caranya saya harus meyakinkan adik beliau? Pak Amar, bisa saya bicara sebentar? Silakan. Ada yang bisa saya bantu? Maaf jika saya lancang. Tapi sebaiknya Pak Amar tidak membahas suatu hal apapun ke Andin kecuali
hal yang bersangkutan dengan Catherine. Pak Amar gak keberatan kan? No, no. It's okay. Saya benar-benar mengerti situasi ini, Bu. Sebenarnya saya cuma ingin mengingatkan untuk Ibu Andin untuk waspada dari Ricky. Ricky, ada apa dengan Ricky dan apa hubungannya dengan Andin? Jadi saya sudah mencari tahu dalang dari sabotase kecelakaan yang ditimpa Ibu Andin dan beberapa korban. Dan semuanya tertuju kepada Ricky. Ricky kemungkinan besar menjadi dalang dari kecelakaan itu. Makanya saya ingin menyampaikannya langsung. Tapi saya pikir akan lebih baik kalau Ibu berkenan untuk menyampaikan kepada Ibu Andin. Demi kebaikan dan keamanan bersamamu. Okay. My well. Mama kenapa ya? Jangan-jangan Amar telah berbuat sesuatu ke Mama. Amar tadi ngomong apa? Yang cuma Mbak? No, enggak. Enggak ada apa-apa. Nanti kita cerita ya. Oke. Okay. Orang ini benar-benar kelewatan ya. Kemanapun gua pergi, dia ngikutin terus. Kalau kayak gini bisa bahaya. Kedok gua bisa terbongkar. Gue harus lepas dari dia. Atau gue bakal kesulitan buat temenin Elsa. Astaga. Teleponnya gak diangkat sih Elsa. Santai Ki. Relax. Kalau posisinya seseorang yang tahu ini Amar, pasti dia bakal beritahu ke Andin. Dan Andin gak akan percaya sama lo. Tapi kan ini kenyataannya beda. Dia masih tetap percaya sama lo. Gue harus ngomong sama Elsa. Tapi gimana caranya gue ketemu sama Elsa tanpa diikutin sama ini orang ya? Ayo maju. Terus. Pak. Motor jangan parkir di sini, Pak. Ini khusus buat mobil. Sebaiknya di belakang aja. Silakan, Pak. Mungkin lo ngerasa pintar. Tapi gue jauh lebih pintar daripada lo. Gue gak tahu lo suruhan siapa. Tapi yang terpenting, gue gak bakal masuk perangkap lo. Woi, keluar lo! Woi! Ah, sial. Udah kabur lagi. Kalau gini caranya, gue susah bakal nyari dia. Ya, makasih ya, Pak. 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 Ya, makasih
pergi ke pasar beli pisang Lampung, belinya mampu ayah. Ayah Kiki enggak betah di kampung sebab ayah Kiki udah kangen sama Uya. Er lu. Apaan sih? Pakai bantu-bantu sekalian udah buka, cepetan Pak Gerian dibukain, Kiki mau masuk, Kiki mau siap-siap. Kiki barusan tuh lihat di lapak krem kalau Mbak Catherine itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, pantesan, Mbak. Bu Andin dan Bu Rosa berangkat pagi-pagi. Jadi beneran kalau Mbak Catherine itu meninggal dunia? Mbak Mira,